Saya pencinta sepak bola dimanapun Anda berada. Kick off babak yang pertama telah dimulai. Kita lihat terjadi kemudian di depan gawang PSN di pemirsa. Namun sebuah pelanggaran sudah dilakukan dan Hilarius kembali berbahaya pemirsa. Berbahaya Hilarius dan gol. Dua gol Persiba telah membantu di gelaran kali ini. Dua gol yang dicetak oleh Hilarius Labadomaki. Percobaan serangan dilakukan oleh para pemain dari Persiba Telembata tadi. Namun ketangguhan dari para pemain PSN kembali. Sudah dilakukan. Berbahaya. Anak-anak PSN mencoba membangun serangan. Pelasan bagi PSN. Sudah dilakukan. Nampaknya handball yang terjadi. Sudah dilakukan. Nampaknya pemirsa semua tekanan. Bola membentuk tiang gawang. Ya, Ivan Montero. Sudah dilakukan. Kembali anak-anak Persiba Telembata mencoba membangun serangan, mengirimkan umpan kepada Hilarius dari pemirsa. Kita lihat dan gol. Apakah ada hal baru dari Regentus Belmat ini? Sudah dilakukan jauh ke depan. Sebuah penyelamatan serangan dari sektor tengah mengirimkan umpan jauh ke depan. Berbahaya pemirsa. Dan itu mereka tunjuk gol kedua dari Persiba Telembata. Sebuah tendangan. Kita lihat pemirsa. Namun sudah dilakukan jauh ke depan. Penyelamatan yang sangat luar. Mekanya menyisakan Hilarius Labadomaki di depan. Ya, serangan balik. Coba dibangun oleh para pemain Persiba. Hilarius Labadomaki. Namun berbahaya pemirsa. Kita lihat Hilarius Labadomaki. Berbahaya. Kita lihat pemirsa. Dan gol. Menggocek ke kiper dan walaupun sabunnya lemah tapi berhasil diambil oleh pelirkannya itu kiri. Pemain yang sangat berbahaya yang selalu mengocak kacir. Tentunya ini merupakan pukulan berat bagi kulit sepak bola ini. Bukan siap. Yeah.